ya banyak evaluasi dan akhirnya kita menghentikan perjalanan. Tadi kita harusnya closing itu di Bromo. Kepinginnya sunrise yang bagus, tapi nggak jadi. Sebelum kejadian itu udah dapat banyak. Ya, makasih. Kok Ben, boleh di-update kabar teman-teman yang kemarin di Malang seperti apa kok? Ya, seperti apa yang dilihat sih gitu. Cuman memang sekarang mereka sudah kembali pulih. Semuanya saya masih bersyukur sekali masih diberikan usia yang panjang ya dan diberikan keselamatan. Terus satu bulan sebelum kita itu ada satu orang yang katanya jatuh terus meninggal. Waktu gua boleh tahu waktu pertama kali dengar tuh kepanikan Koben seperti apa tuh? Panik banget, gila panik banget. Dan gue lagi syuting, terus terima itu break syuting, maksudnya minta break syuting sebentar karena mau nanya kabar nggak ada yang bisa dihubungin. Itu ngebayangkan paniknya kayak apa ya, susahnya gitu. Ya, cuma nunggu. Aku baru dapat jawaban itu di jam 12 malam. Itu berapa jam setelah kejadian? Dari jam 5 ya, lima setengah lima. Kan 6-7 jam mana? Akhirnya banyak dugaan-dugaan, salah satunya yang menyangkut hal mistis seperti itu, boleh komentarnya kok Ben? Kalau justru saya malah nggak mikir kesananya ya, gitu. Tapi pas kita mau balik, ya memang ada beberapa ritual yang harus dilakukan ulang, gitu, dari penduduk setempat ya, arahannya. Jadi ya kita ngikutin. Kalau nggak kita nggak boleh pulang. Jadi nggak boleh bawa mara bahaya. Oh gitu, tuh kayak ritual pamit gitu atau kalau ritual pamit, ritual pamit yang diulang aja. Kok kelanjutannya jadi seperti apa setelah kerjaan kemarin? Mungkin banyak akhirnya, evaluasi. Iya, banyak evaluasi dan akhirnya kita menghentikan perjalanan. Tadinya kita harusnya closing itu di Bromo, kepinginnya sunrise yang bagus, tapi nggak jadi. Sebelum kejadian itu udah dapat banyak apa? Maksudnya udah banyak dapat gambar, dapat banyak cerita, udah dapat juga. Aku dari 2 hari sebelum itu badannya nggak enak. Terus aku swab kan pas ditingin negatif. Terus kok habis dari badan terus kok kaki lemas gitu. Badannya enak, kakinya lemas. Kenapa ya? Jadi ya dari situ saya masih ya berpikiran positif aja. Seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Seolah enggak ada sesuatu yang terjadi. Itu kayak firasat tuh sih. Firasat. Mungkin ditandain kali ya. Jadi karena saya masih nggak berpikir yang aneh, jadi ya lewatin aja gitu. Di hari yang ketiga dapat telepon itu udah, dan memang mobil itu mobil yang harus paginya masih dipakai sama istri saya soalnya. Gitu. Jadi banyak ada di antara musibah itu banyak hasilnya, sisi bersyukurnya juga banyak. Iya, ada sisi bersyukurnya, semuanya sehat lah intinya mah. Perjalanan yang kemarin belum sempat akhirnya nanti dilanjutin atau sepenuhnya harus seperti enggak? Selesai. Saya maunya semua tim saya kembali dengan selamat, sehat, udah itu aja. Oh, keselamatan tetap diutamakan ya, kok? Apapun ya, apapun itu saya maunya mereka pulang. Berarti nanti akan diganti program lain atau seperti apa slot yang akhirnya? Sampai sekarang ini belum kita pikirin karena masih minggu pertama ibadah kan ya. Jadi ntar dulu deh. Kok ini udah hari keberapa puasa ini udah mulai berasa greges-greges nggak sih kok dengan padat segitu jadwal kok? Greges enggak, tapi ngantuknya dahsyat gitu. Tapi kalau udah kena kamera sama lampu, on lagi mata. Oh gitu. Tapi kalau udah duduk lagi, yes, hilang lagi. Tidurnya di mobil, di set, di backstage. Di set. Nah kebetulan kan kalau di NTP ini, ada kita dikasih ruangan-ruangan kan. Dikasih ruangan-ruangan, dan terus ya, gue bikin senyaman mungkin ruangan gue gitu. Bikin kayak di kamar sendiri gitu kan? Iya, gue bawa microwave. Oh gitu. Pendingin juga, bawa ini, bawa ada meja untuk makan, semuanya. Jadi dibikin senyaman mungkin. Apa yang misalnya kan istri Cimeno itu cerewet, harus ini segala vitamin dibawain segala macam gitu nggak sih kak? Iya. Apa jadi? Kan dia per itu, jadi kuat makanan buka, kirim, sahur juga dia udah masak dulu. Jadi dia masak lebih tambah banyak lagi, karena kan saya maunya makanannya fresh. Kalau ada yang nggak fresh ya makanya saya siapin microwave. Kalau teman-teman buka di sini ikut keseruan mereka buka juga kok. Udah punya gayanya masing-masing. Gitu. Teman-teman yang di sini udah tukar-tukaran makanan biasanya bawa makan sendiri-sendiri. Tukaran makanan. Terus lo bawa makan apa? Udah gitu. Jadi kita enggak jajan menghindari
ya karena kalau udah masuk kan nggak bisa keluar lagi nih, gitu. Jadi ya udah kalian bawa barang-barang.